Yuk, buruan subscribe. Gak usah banyak bacot. Let's go, let's go, go, go. Sama beban gemet yang ganteng dan imut ini. Nah, hari ini beban gemet bakal reaction time. Tapi reaction time-nya nih garing banget gitu ya. Beban gemet pengen reaction yang lucu-lucu. Emang dari kemarin juga lucu-lucu ya. Beban gemet bakal reaction lucu-lucu ya. Jadi beban gemet coba reaction video gamers yang paling lucu menurut beban gemet ya. Yang ada tiga terbesar ya menurut Babang Gempet nih, tiga dari tiga ini yang paling lucu nih ya, tiga youtuber ini ya, yaitu ada Willya Basudara sama Babang Gempet sendiri ya, youtuber paling lucu ya, lucu kan, editor lucu kan ya kan, daripada waktu ngaji kan ya kan. Tapi hari ini nggak biasa nih reaction kan, nggak enak kalau kalau sendiri tuh kurang enak gitu ya, apalagi cuma sama bantal ganteng mah udah biasa banget gitu ya. Babang Gempet bakal coba ajak, coba kita kerjain ya seseorang wanita, wih seorang wanita coy, seorang wanita ya, kita bakal kerjain ya, bakal kita kerjain di konten hari ini coy ya. Siapa dia ya, tidak lain tidak bukan yang hidup satu rumah, yang tempatnya satu rumah, ketemu mulu, udah kayak pacar, udah kayak pacar, udah kayak istri, tapi gak punya istri. Jadi Babang Gemet bakal coba ngerjain adik Babang Gemet sendiri coy ya. Nah, nih kasih tahu aja ya, Babang Gemet tuh paling suka minum namanya Saparilla atau root beer coy ya. Nah, dia tuh paling gak suka minum root beer. Nah, Babang Gemet coba kasih challenge ya. Kalau misalnya dia ketahuan, dia bukan gamer sama sekali nih. Kita coba kasih lihat ya video gaming ya. Dia kalau misalnya gak ketawa ya bagus ya, karena dia gak ngerti gaming. Tapi kalau dia ketawa, kita kasih hukuman minum root beer coy ya, karena dia gak suka namanya root beer ya guys ya. Bener-bener gak suka sama sekali. Kita bakal challenge ya, dia kerjain aja ya. Paling demen kan yang nyiksa-nyiksa kan. Kita siksa aja adik Babang Gemet ya. Oke, sebentar Babang Gemet panggil dulu ya. Nungguin ya, editor juga nungguin ya. Oke, nah di sini ini sedih, bentar, lu gue solusi dulu ya. Ada dia pengen buat masuk YouTube guys, anjay, dia seneng banget dia diajak record guys. Sini lo, sini. Hi guys. Sama nggak mukanya, tapi masih imutan gue ya kan. Oke deh, jadi gini kan, hari ini gue pengen lu tau kan video-video gue tuh sangat-sangat lucu kan ya. Lu lucu nggak sih kalau nonton video gue, pasti ketawa-tawa gitu kan, ya kan, ya kan, udah pasti. Nah, pasti nggak pernah nonton. Oh, nggak pernah nonton. Gua mau ngasih lu challenge nih di konten kali ini. Gua mau ngasih lu challenge. Gua udah tahu nih. Gua udah tahu pasti gak enak kalau ada challenge. Gak gitu, cuy. Gua biar ada gitu gitu ya kan. Gak gini. Gua pengen ngasih lu challenge something yang spesial gitu. Jadi gua, lu kan orangnya tuh, lu receh banget sih gak sih orangnya? Receh. Tapi lu nggak ngerti game kan lah ya? Nggak, gue pengen lihat lu kalau nonton game bisa ketawa juga nggak sih gitu kan. Kalau lu receh-recehan kan lu jok-jok sampah gitu kan, emang kelihatan lah ya. Jadi gue bakal nge-challenge lu untuk off cam dulu. Untuk nontonin momen kocak dari lu milih Winda berarti ya, milih Winda ya. Cowok namanya Winda. Winda cewek. Winda Payudara. Challenge-nya tuh ada something gitu kan. Buat tak ada 50.000 deh. Kalau lu enggak ketawa 50.000 deh. Tapi kalau lu ketawa, setiap lu ketawa lu harus minum ini nih. Lu suka banget root beer kan? lu suka banget root beer, ketawa deh. Gua aja banyak loh. Gua stok banyak loh. Coba ceritain dulu. Lu tuh penikmat root beer banget kan? Coba ceritain deh ya. Coba disclaimer ya. Gua tuh gak suka root beer atau teh apa, Saparilla. Rasa Saparilla. Adil kan? Gua ngasih lu duit, gua ngasih lu root beer. Iya. Kalau lu menang lu dapet duit, kalau kalah lu dapet root beer. 50.000 banyak tuh. Enggak, ini enggak adil. Bentar, gue lagi mikir tau. Mikir apa, cuy? Enggak usah dipikir. Kalau namanya ini challenge, lo suka. Lo suka root beer kan? Gue suka root beer. Betul. Gue suka root beer. Kenapa? Kalau dia ketawa terus dia minum. Oh, enggak minum. Gue kalau itu kalau lo ketawa apa? Kan challenge-nya buat lo doang. Ini enggak bisa nih. Enggak bisa. Challenge
buat gak adik adil. Itu judulnya challenge buat adik tercinta. Nggak. Gimana dong? Lu jangan terlama, Denny. Gua tau. Jadi tuh Gemma tuh gak suka matcha, green tea. Jadi gimana kalau kita pesenin dia? Lama. Jadi challenge durasi, buat durasi, dua-duanya. Durasi, nggak gitu deh. Lu duit aja 50.000 kalau nggak ketawa. Nggak. Durasi, hey. Kita pesen dulu, guys. Durasi. Nggak, deh. Nggak ini. Kita pesen dulu. Lama ini ntar ngedit. Kita pesen green tea. Bentar ya, gengs. Gak gitu dong, gak gitu coy, gak gitu. 1 hour later. Jadi gue udah beliin dia green tea. Ini favorit gue, tapi gue yakin banget dia gak akan suka. Jadi menurut gue challenge ini fair enough. Fair ya? Fair. Oke, siap ya. Lo harus dengerin. Oke, ini sorry mic gue kecil, gue gak punya mic. Mic apa? Speaker. Siap ya. Ike mikasa sasageyo datebayo kurenasai. Ere kimochi sorong hai sarang hai yo. Baru opening. Oke, siap ya. Gak boleh ketawa. Menarik nih. Menarik ya. Oke. Lu gak kenal dia kan? Enggak. Oke. Siap ya. Markas begini mau menahan PK gua, ha? Die! Waduh. Pasukan, serang! Aduh, salah naruh lagi. Gua tuh ketawa gara-gara lo ketawa, males banget. Gua tuh ketawa. Gimana? Gua ketawa yang hahaha gitu ya. Gue yakin banget, gue ketawa gara-gara lo ketawa sih. Soalnya gak lucu, gue gak ngerti tuh. Yaudah. Lu minum tau? Dia udah ketawa, curang banget. Gak pernah minum sih. Gue jelasin ya. Di stand up, kayak gue ketawa, gue kalah di tadi ya. Gue harus minum. Ya, soalnya gini dia sombong di awal, ya kan. Gue hancurin lo. Tapi dingin-dingin gak? Tapi dia gak bisa jebol. Ngerti gak? Ini pas mau jebolin ini mati semua, dia gagal. Ngerti gak sih? Yaudah deh, gue cer! Ini sekali sedot berarti ya? Iya. Tenggak apa sedot nih? Kalau sedot bisa dibohongin gak sih sama dia? Tenggak aja kali ya, Mbak. Awas tumpah. Anjir, ini mah gue yang kesiksa, cok. Beneran, tapi sumpah ini bener ya. Kalau kita berdua tuh sukanya tuh buat hal ini beda banget. Jadi gue suka green tea. Pak, setengah aja ya. Ya. Ini gak enak banget, cuk. Fuck. Kata dia masih bawa kayak bawa wasabi. Nikmat. Mantap. Slebeu. Oke, lanjut. Ini dia kalah gitu supaya. Mukanya lu gak bisa lihat apa mukanya lucu gitu. Dikit dong. Lucu kok, lucu. Kan dia ketawa belum apa-apa loh. Belum apa-apa. Kenapa sih, Gav? Gue receh banget. Lu gak ngerti sih. Lu gak ngerti soalnya. Yaudah, minum lagi. Nah, tapi ini sisanya gue gak mau ngabisin ya. Tenang. Sumpah deh, anjir. Subscribe Paya, thank you Sultan Pros. Ini itu. Itu siapa? Paya. Alhamdulillah. Yuk tonton, misalnya lu lagi latihan, lu sepi misalnya nonton, gue rame, gue suruh support lu gitu kan. Tapi pas lu lagi live stream, itu ada suara kipas, tek kipas angin. Terus? Dan dia ngomong, itu ada suara tek, ganteng, tek, maksudnya gini. Coba, ulangin. Itu Sultan Pros. Kita
Thank you, Sir Mas. Oh, gue ngerti sekarang. Tapi gue nggak dapet tadi. Susah sih kalau orang nggak punya. Susah sih kalau orang nggak punya. Kenapa sih gue nih? Berarti lo lebih receh dari gue jokesnya. Biasanya emang orang receh itu paling bagus kastanya, gitu. Kan receh nih apa lawakannya kastanya tinggi gitu. Ya. Minum. Kan jadi gue yang kesiksa. Minum. Ah, mantap. Tuh, jual, udah jebol. Langsung barbarin bodo amat lah. What the hell? Menjadi besar. A few moments later. Lu gak bisa lihat mukanya dia. Iya, tapi menurut gue gak lucu. Susah, emang kayak gini. Ngajak susah, lidah gue baal lama-lama, anjir. Sumpah deh. Lu gak lucu melihat dia. Sumpah, anjir. Kalian ketawa gak, guys? Aku udah ketawa ini berapa kali. Ini lama jadi gue kesiksa, cok. Seru nih. Eh, challenge lagi yuk ikut. Gak mau yang gaming. Kalau misalnya challenge video lucu sekalian. Gak adil nih, goblok juga sih gue. 1 hour later. Aja guys ya. Ini lo bawa-bawa. Lo minum. Sana, ini gue minum. Biar adil. Udah sana. Oke, jangan lupa cukup sampai sini untuk video kali ini. Gue gak ngerti kenapa gue ngajakin dia challenge. Dah, bye, dah. Sing, pala. Jangan lupa like, sana. Comment, dan subscribe. Ini kalah nih. Bacot. 100 ribunya mana? Apa-apaan lu? Enggak. Orang udah gua minum, enak aja lu. Enggak, udah, guys. Salah ya? Udah, enggak.